Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna Diswedia. Kali ini video saya masih berada di Upper House Gotia Tower. Kali ini kita akan makan malam ya di Heaven 23, dan besok paginya kita akan sarapan di Upper House Dining Gotia Tower. Ikutin kelanjutan videonya, jangan di skip, dukung terus channel saya dengan like, komen, share, dan subscribe. Seperti biasa, kita dimulai dengan starter. Kita dapat roti, dan di sini kita ada kolya ya, atau telur dari ikan. Ada pickles onion, kentang, dan ada juga mayonis, lemon, dan sedikit garnish. Kita di sini main dish-nya adalah ikan ya, atau lorum, yaitu white fish roe atau mentah, dan dengan beberapa garnish ya, seperti cauliflower, tapi rasanya sedikit mentah, mungkin cuma di pickles ya, dan beberapa kentang goreng. Dan di sini kita juga dapat dessert ya. Dessert kita yaitu creme brulee. Sekarang kita akan pergi sarapan ya.
kita sarapannya di Upper House Dining. Ini tempatnya tidak sama seperti waktu kita makan malam ya. Waktu kita makan malam adalah di Heaven 23, tapi ini masih satu gedung ya, yaitu namanya adalah Gotia Tower. Sarapan kita pesan kopi tentunya, sama susu, orange juice sama apple juice. Dan di sini kita pesan lagi adalah mie bakar brot seperti roti ya. Dan di sini kita juga ada bacon, salami, cheese, tomato, paprika, dan cucumber atau ketimun. Ini ada seperti bacon ya, ditambah dengan oatmeal dan beberapa crushed pear atau yang saya tahu adalah gooseberry. Dan di sini juga ada telur ya, seperti scrambled egg tapi lebih lembut lagi, dan beberapa spring onion ya. Kita pesan juga telur setengah matang, salad buah, dan ada sedikit dessert ya, atau roti coklat. Dan dari tempat kita sarapan kita bisa melihat pemandangan atau view kota Gothenburg, Swedia pada pagi hari.